Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberi nikmat sehat dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Hari ini kita berkesempatan untuk melihat dari suatu hal yang unik ya. Tepatnya pada waktu minggu kemarin tanggal 16 Januari 2022 pukul tanggal 9 kurang lebih. Saya melihat orang memancing, ini ada yang unik memakai drone. Ini seperti drone DJI Phantom, nggak tahu seri berapa itu, karena mirip dengan punya kakak saya dulu sebelum diganti ke DJI Mavic. Lah ini luar biasa ya, hasil dari wawancara saya, nanti teman-teman juga bisa dengar. Ini nanti akan dibawa ke laut serta beberapa umpannya. Ikan yang diarah adalah GT alias Giant Travel, yang seperti di acara mancing-mancing mana yang ada di TV-TV itu loh. Jadi saya cukup apa namanya, terpukau, cukup kaget dan cukup apa namanya komentarnya, amazing. Mari kita lihat dari keseruan orang memancing ikan pakai drone. Silahkan nikmati terus keseruannya. Sekian dulu dari kita, banyak tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan ini kita akan tanya ke yang pengguna pemancing pakai drone, biasanya mendapatkan ini jenis ikan apa saja. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Kata mas. Masalahnya sakit tengah laut sih nggih. Kaya minggu ini oleh ana 20 kiloan. Nggih. Ulame napa mawon? Napa? City. 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 Oh, Giant Travel iki. Iya. Hebat teh. Niku mahal, Mas. Sekilo sakit pinten, Mas? Sampai tekan ada dol. Mboten disate. Dikonsumsi. Dalamnya pun tidak. Meranan, Mirip. Mau meranan. Oh, iya.
Lagi drone pun ganggu mas. Niku ide awalnya karena emang saking pun sih ya kepengen kepengen sesuatu yang beda nih. Oke, mungkin mungkin mawon salah kata mas.